Al-Qur'an jenenge Mbah Muhammad bin Umar, larangan kitab wae apa mati diobong kabeh. Diobong kabeh kate gadul miji wuwi nek wong ngono. Ya. Ana siji larangan iki gak bisa ikiku. Diwaca jenenge bacaan. Iya, itu bisa diantara al-bacaan. Di WhatsApp di asma Al-Qur, di WhatsApp di asma Nabi, di WhatsApp di asma Islam, di WhatsApp itu benar apa? Ah, benar terasa. Namun atau kebenar itu bu, termasuk ajaran itu apa itu? Ajaran itu, mana? Jadi kalau orang ada jarak bu, jadi tak mau, ini Yayai Kalendara Semarang, guru ini apa kemajin ini Yayai Sematari, guru ini yang majalkan karena gue gak ngaku-ngaku gitu kan. Yayai Jokari mau coba manap dan goyo itu kan jadi betul kohan. Pendiri pesantren dan goyo, karena ini Mbak Jokari mau coba manap, itu sampai ini Mbak Jokari. Mulai coba ini kita gak ada. Kono aja kondo-kondo kono iku santri iku aku ibu entah ono kerja itu sana bawa dari mana itu kali aku mundur mundur entah ono mati ya itu orang darah kemana tau jadi berarti di waktu itu tua sing bibit ulama namanya Jawa Batul Kohari kan juga kan tulangnya kalau darat Marang, kalau darat Marang juga kan dia Jumat Ari, Bakolil, ya, Ahmad Jaklan, ya berarti kan yang bibit pulang lama-lama ke Jawa aku ya Batul Kohari. Nah, Batul Kohari itu gak jadi mondok namanya, ya gak jurungnya, tau mondok nama kaya, guru ini jenengnya, Syekh Abu Bakar Sato. Singaran kitab di anak tutori namanya Zaini Cahlan maka tahu mau maka ibu guru ini mana singaran kitab di anak tutori bin nah singgo kitab di anak tutori bin teko Mekah namanya Jawa Batul Kahat itu memasyarakatkan kitab di anak tutori bin namanya Indonesia ini Batul Kahat paham ya. Kalau si pondok, mereka pondok tua. Mana loh? Mesti bibit ulama-ulama nojo. Makanya waktu apa si Urip, kira-kira mati kurang 15 tahun. Bengi, jam rolat bengi, mana wong totok-totok. Ya, dari apa itu? Sopo ya mendayo kok bengi-bengi. Lama itu dulu apa dibuka no ternyata Gus Maimun juga waktu itu Gus turun juga pondok Al Anwar apa aja itu ber pengasuh pondok pesantren Salang sing Kitu Lembong jenenge Mus Mahatul Ulum Syar'i sing Allah diasuh Mbak Imam jenenge Ma'adul Ilmu Syar'i Bimik Karumus loh, waktu itu cek Mbak Maimun turun duwe pondok jadi celok gul makanya apa dibuka biar gak lukus jadi kula ya emang monggo kok jalu penting ya mas kok gede buku no buku wedang lah ya layak tamu ya. Wah, apa nih?